August 17, tanggal 17 Agustus ya. Betul sekali, setiap tanggal 17 Agustus, we are celebrating Indonesia's birthday ya, ulang tahunnya Indonesia. And right now, I will announce you, we are having two competition. The first one is Family Singing Competition. Lagunya adalah Dari Sabang Sampai Merauke Berjajar Pulau-pulau. Misalnya gak bisa nyanyi. Nah, coba teman-teman menyanyi sama orang tuanya di rumah ya, sama keluarga. Boleh sama papa, mama, your brother, your sister, or for the whole family ya. Semuanya diajak rame-rame. Use your best costume, maybe red and white, and then sing together. And the second competition is making greeting cards. Kita akan membuat kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Indonesia. But the greeting cards must make from recycled material, dari bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan bekas. For example, kardusnya susu, ya kalian yang masih minum susu mungkin ada kemasannya, bisa dipakai untuk apa ya? Untuk membuat greeting card. Boleh ditambahkan kertas warna-warni, boleh kalian lukis, boleh kalian tempelkan manik-manik, bunga-bunga, rantai, plastik, anything you have, ya. And then write down your wishes for Indonesia. Tuliskan ucapanmu untuk Indonesia di hari ulang tahunnya ini. Harapanmu Indonesia bisa seperti apa? Kemudian kalian akan mempresentasikannya bersama orang tua dan tentunya dikumpulkan di Google Classroom, ya. And the winner will be announced on Indonesia Independence Day on August 17, ya. Nanti tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia dan akan diumumkan pemenangnya. There will be three winners, the best three for kindergarten category and one winner for nursery category. So, are you ready? I'm so excited to see your craft, to see your greeting cards, and to see you singing with your family. Alright everyone, thank you for participating. Ayo kita rayakan hari ulang tahun Indonesia ini dengan penuh semangat ya, meskipun kita di rumah saja.